Polisi tidak menahan bos wedding organizer high level berinisial BJM yang menipu puluhan pasangan calon pengantin di Cianjur. Hal tersebut karena tersangka tengah hamil tua. BJM, tersangka penipuan wedding organizer di Cianjur, Kamis siang diperiksa di Polres Cianjur, Jawa Barat. Polisi menangkap tersangka di salah satu wilayah di Kabupaten Cianjur. Namun karena sedang hamil tua, polisi tidak menahan tersangka. Berdasarkan keterangan ke pihak kepolisian, tersangka akan bertanggung jawab dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan semua uang korban. Kami tidak dilakukan penahanan. Sesuai dengan KUHAP pasal 21 ada syarat subjektif dan objektif. Tetapi dalam hal ini karena alasan kemanusiaan, tersangka sedang mengandung hamil sekarang ini 8 bulan setengah. Berdasarkan keterangan dokter, hitungan hari dan menurut informasi, sekarang sedang adanya kontraksi-kontraksi. Karena saya yakin dan percaya tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa kuitansi, surat-surat, serta nama wedding organizer atau penyelenggara pernikahan yang dikelolanya. Tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Wedding organizer yang dikelola oleh tersangka telah menipu puluhan pasangan calon pengantin di Cianjur. Namun semenjak Polres Cianjur membentuk posko pengaduan, baru 2 korban yang melapor. Polisi meminta pasangan calon pengantin yang menjadi korban wedding organizer tersebut untuk segera melapor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.